menurut saya memang kalau namanya penyalahgunaan narkotika itu di kalangan artis memang sudah menjadi rahasia umum. Karena tekanan pekerjaan, kemudian gaya hidup, pergaulan, sehingga memang namanya penyalahgunaan narkoba itu menjadikan satu kebiasaan buruk para artis, pelarian mereka untuk ya mempermudah hidupnya mereka. Karena memang tekanan pekerjaan itu menurut salah satu informasi yang pernah saya dapatkan, artis-artis itu secara apa keterkenalan mereka atau fame-nya mereka itu membuat mereka secara batiniah itu tertekan. Jadi pelariannya adalah penyalahgunaan narkotika. Makanya seperti yang kita lihat dari fenomena yang ada yang namanya kemarin ketangkap itu selebgram Chika, dan kemudian diikuti berikutnya itu ada namanya Rio siapa itu, yang sampai kali keberapa dia tertangkap ya. Makanya mungkin pasalnya akan dikenakan pasal 114 itu, karena sudah berkali-kali ya, karena dia beli itu kemungkinan, sehingga penerapan pasal itu dari pihak polisi akan menjadi satu kenyataan pahit buat dia, karena tidak jera sampai 5 kali. Nah kalau untuk si Chika sendiri, ketika ditemukan ada ganja sintetis, nah memang mudah-mudahan hasil asesmen yang di BNN itu bagus, supaya karena dia mungkin kali pertama, kemudian memang akibat pergaulan, sehingga bisa dibantu untuk namanya korban penyalahgunaan narkotika untuk diperbaiki atau disembuhkan. Saran saya memang untuk para artis yang memang coba ditawarkan atau dia apa namanya mengetahui, jauh-jauh lah dari penyalahgunaan narkotika, karena memang narkotika itu sangat buruk sekali bagi kesehatan dan secara batiniah dan pikiran dari penggunanya, sehingga berhalusinasi, sehingga dia tidak normal lagi. Nah makanya untuk pelarian itu saya sarankan olahraga jauh lebih bagus, kemudian atau bertindak bergaul dengan orang-orang yang positif di bidang keagamaan atau di bidang yang hal positif lainnya, seperti kita lihat dari saudara kita ya Raffi Ahmad, kasus dia dulu sebagai pelajaran dia bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan, sehingga yang ditunjukkan adalah dia tetap berkarya tanpa narkoba. Per hari ini saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau, karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan, dan hasil cek urinnya tadi pun masih tetap positif. Baik, begini, karena tersangka ini sudah berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya. Terkait alasannya panjang. Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazola, psikotropika. Gitu. Ganja tidak ada. Ya itu tadi, kalau memang ternyata proses saling dukungnya ini tidak terjalin dengan baik gitu ya, tidak ada perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan gitu ya, baik dari sisi si ex pengguna dan dari sisi keluarganya, maka akan sulit buat mereka untuk paham dan tahu, okay, saya harus melakukan apa sih untuk saling mendukung supaya kamu bisa keluar dari jeratan ini, atau supaya kamu bisa menjalani hidup yang lebih positif gitu. Atau mungkin si ex pengguna ini juga
dia sendiri memang sudah nggak tahu gimana, aku harus mau gimana, harus apa gitu, nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kan ada orang-orang yang seperti itu ya, dia ngerasa bahwa aku sepenuhnya pasrah, aku sepenuhnya hanya mengikuti emosiku gitu ya, sampai nggak bisa berpikir logis lagi, nggak tahu lagi gimana cara minta tolong gitu. Tapi yang harus jadi ingatan adalah para pengguna-pengguna yang terjerat berkali-kali ini memang harus punya kekuatan dirinya sendiri untuk menolong dirinya sendiri supaya bisa keluar dari situasi dan jerat narkoba tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.